Scania baru masuk. Oke, kita ke ya ini ada AM Harabat Cross Starbus itu Putra Utama. Malika Wisata 2 unit dan Pandawa. Absen satu-satu ya. Starbus, terus belakangnya ada Dewi Sri livery baru. Putra Utama. Boros. Iya. Putra Utama pindah parkiran depan. Oke, kita ke depan ya guys. Lagi kita absen lagi bus yang baru saja sampai. Diawali dari medium Prasangka. Lo, Arthur Jo, Wet Angel. Gila. Dan di belakangnya ada Bulan Jaya. Arto Rejo pindah parkiran depan. Malika Wisata Abu Ubaidah meninggalkan makam Sapura Pekalongan. Tambang,
di drama. Sampai komputernya parkiran Samudro. Malika Wisata berhasil meninggalkan makam Samudro. Pandawa Kertajaya meninggalkan makam Sapura Pekalongan. Pandawa 87 Kertajaya berhasil lolos. Depan lagi, ya itu dia terpantau Sindu 57 memasuki makam Sapura Pekalongan. Wes po. Seperti biasa kita ke selatan lagi ke Sindu. Sate. Di depan terpantau Arthur Jotran Serdadu. Terpantau ada Sahala, terus Nuansa Ilham. Di belakangnya ada Kalingga Jaya. Apa kau? Basuri. Terus di belakangnya lagi ada Artorjo Serdadu. Baru masuk dia. Suasana terkini di makam Sapura Pekalongan cukup ramai sekali. Terurut. Dan ini dia Artorejo Serdadu. Artorejo busukan teh. Saset. Dan ada Putra KCU. Matiin dulu ya. Artorejo Wetenjel meninggalkan makam Sapura Pekalongan. Oke, kita ke selatan. Terpantau ada Bulan Jaya 2 unit baru masuk. Terus di depan itu baru masuk juga 57 Tran. Kita absen dulu ya. Warga baru Bulan Jaya 2 unit. Bulan Jaya 2 unit sasis Scania K360IB. Suasana terkini makam Sapura Pekalongan.
semakin sore semakin ramai peziarah yang datang dari luar kota. Nuansa Ilham meninggalkan makam Sapura Pekalongan. Lima tujuh tren pindah parkiran utara. Di utara boh, iya dah. Wah, lepas. Lurus, 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 kanan, lo kanan, dekat. Kiri ya, kiri. Terus, Bion. Kan mah tepek wale, Pak. Kan mah tepek wale. Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Warga baru meninggalkan makam Sapura Pekalongan. BJP Scania pindah parkiran depan.